Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, saya dan isteri memanjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan rahmatnya, anak perempuan kami selamat diijab kabul pada 20 hari bulan Ogos 2023 di Kuala Lumpur. Majlis malam ini adalah untuk meraihkan perkahwinan anak dia kami yang sulung iaitu Farahin Eliana bersama pilihan hatinya Arif Azrai. Ingatlah untuk sentiasa menghargai satu sama lain. Perkahwinan adalah komitmen sepanjang hayat yang memerlukan usaha, kompromi dan persefahaman. Menyokong impian antara satu sama lain sebagai individu dan sebagai pasangan. When you're tired and worn.